Oke, okay, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Ya, di video kali ini admin akan melanjutkan Dong gua dan Dao Jongsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk. Kisi ceritanya. Seperti diketahui, di sana muncul lagi seorang wanita yang mengaku ingin ikut menjelajahi alam rahasia ini. Yang mengejutkan, ternyata kedua orang itu langsung bersikap sopan kepada wanita ini yang disebut juga sebagai Nonalu. Mereka berdua mengajak Nonalu untuk bekerja sama dalam menjelajahi alam rahasia ini bersama mereka. Tapi Nonalu menolaknya karena dia tidak mau mengganggu mereka. Alhasil, mereka pun bergegas turun untuk menjelajahi alam rahasia bersama-sama. Berbeda dari Yichen, dia sedikit tertarik nih kepada Nonalu, sehingga dia meminta izin untuk ikut bersama Nonalu lalu turun ke bawah berjelajah bersama-sama. Namun kedua pasukan Nonalu yang ada di sana, itu tidak setuju menganggap kalau Yichen itu cuma bakal jadi beban yang menghambat mereka. Mereka langsung mengusir Yi Chen karena dianggap tidak pantas berjalan bersama Nonalu. Tapi Nonalu ini berbeda, guys. Dia penasaran kenapa Yi Chen tidak memilih kedua orang jenius dari Kota Wang itu untuk dia ikuti. Karena rasa penasaran itulah Nonalu mengizinkan Yi Chen ini untuk ikut bersamanya untuk turun menjelajahi bersama-sama. Tanpa basa-basi, Nonalu pun segera turun ke bawah tebing. Yi Chen juga tidak mau membuang-buang waktu. Dia segera turun mengikuti Nona Lu, tapi di sini kedua penjaga Nona Lu sebenarnya enggak senang nih, alias tidak setuju kalau Yi Chen ikut bersama mereka. Karena mereka menganggap Yi Chen ini terlalu lemah, seorang sampah yang tidak berguna. Singkat cerita, mereka sampai di bawah tebing. Di sini mereka melihat ada sebuah tungku kuno dan juga bangunan kuno yang terdapat di sana. Nona Lu mengajak anak buahnya dan Yi Chen segera masuk menyusul Hailin dan juga yang lainnya. Yi Chen mulai tertarik karena kemungkinan di kuil ini terdapat harta warisan. Pada saat mereka masuk, mereka langsung dihadapkan dengan tiga pintu dengan jalan yang berbeda. Nona Lu mencoba menggunakan kekuatan esensinya untuk memeriksa sekitarnya, tapi benar saja informasi dari anak buahnya Qingyu kalau di sini itu enggak bisa menggunakan kekuatan esensi. <tuh> <tuh> Yi Chen mencoba untuk memeriksa sekitarnya dengan menggunakan kekuatannya, tapi kedua penjaga yang meremehkannya menduga nih kalau Si Chen ini cuma main-main sosokan saja. Tapi pada saat Yi Chen mengeluarkan kekuatannya, dia merasakan ada sebuah formasi yang menyerap kekuatannya. Karena sudah cukup lama Yi Chen mengeceknya, kedua penjaga pun menjadi kesal. Mereka tidak mau percaya kepada Yi Chen yang memiliki kekuatan yang lemah. Namun beda dengan Nonalu, dia percaya kepada Yi Chen mencoba menenangkan kedua penjaganya itu. Yi Chen enggak mau mengecewakan Nonalu, kemudian berkonsentrasi lagi dan mengeluarkan kekuatan. Ternyata dia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di pintu paling kiri, jadi dia menyarankan Nonalu untuk pergi ke sana melanjutkan perjalanannya. Namun kedua penjaga itu enggak percaya kepada Yi Chen, apalagi kedua orang tadi memilih jalan tengah dan juga jalan kanan, jadi mereka menganggap Yi Chen berbicara omong kosong hingga menganggap kalau jalan kiri adalah jalan yang paling berbahaya. Pada akhirnya mereka pun mengambil jalan kiri untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Nonalu penasaran dengan identitas asli dari Ye Chen. Dia memperkenalkan dirinya dia berasal dari kota Suanyun. Tapi yang terjadi tiba-tiba di hadapan mereka terdapat serigala hitam tingkat dua yang kini menghadang mereka. <tuh> Segera Nonalu dan para penjaga pun tergejut. Kedua penjaga mulai ketakutan mulai ketar-ketir karena tanpa kekuatan esensi. Mereka enggak mungkin bisa mengalahkan serigala hitam di tingkat dua ini. Mereka menyuruh Nonalu untuk segera kembali dan pergi dari tempat ini untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata serigala hitam itu langsung maju dan menyerang mereka. Yi Chen bersiap untuk melakukan pertempuran. Tapi anehnya serigala ini malah menyerang dua penjaga Nonalu. Bahkan serigala itu menggigit salah satu dari mereka. Tak ingin jadi makanan sang serigala, keduanya pun setekah pola terus menyerangnya. Tapi tak disangka mereka sangat tidak percaya nih jikalau serangan pedangnya ternyata tidaklah mempan. Mereka kaget pertahanan serigala bulu hitam itu sangatlah kuat. Penjaga Nonalu terus berteriak meminta bantuan. Ichen akhirnya menyadari mengenai alasan serigala ini menyerang mereka. Ichen melihat kalau matanya sudah berubah menjadi merah, yang tandanya serigala ini telah terpengaruh formasi di tempat ini. Dikatakan semua makhluk yang terkena formasi itu, maka secara langsung akan berubah menjadi hewan ganas. Akhirnya, setelah sekian lama, kedua penjaga pun terbebas. Namun, lagi-lagi teori Ye Chen tentang hal ini seketika dibantah oleh kedua penjaga ini. Mereka sama sekali belum pernah mendengar mengenai formasi itu. Nonalu masih saja membela Ye Chen. Ia kembali menyuruh keduanya untuk menutup mulut. Setelah itu Serigala pun kembali mengejar mereka. Dan lagi-lagi salah satu penjaga Nonalu kembali digigitnya guys. Bahkan kali ini Serigala itu membawanya untuk pergi dari sana. Tapi jelas si Chen tak tinggal diam. Ia pun mulai bergerak untuk mencoba menyelamatkannya. Ye Chen menyuruh semuanya mencari kesempatan untuk menusuk leher Serigala ini. Lagi-lagi penjaga Nonalu tidaklah percaya namun pada akhirnya ia pun melakukannya karena Nonalu berteriak untuk menyuruhnya. Dan akhirnya kesempatan pun terbuka yang dalam sekejap Yi Chen pun membantainya. Benar saja teori Yi Chen pun terbukti guys. Dimana setelah menikam lehernya mata serigala pun kembali lagi. Ia menjelaskan mengenai kelemahan serigala ini itu ada pada lehernya. Nonalu berterima kasih kepada Yi Chen karena Yi Chen sudah menyelamatkannya. Tapi Yi Chen menyangkalnya karena kekuatan Nonalu ini tidaklah lemah. Kalau saja Nonalu mau bergerak maka Serigala ini bukanlah lawan darinya. Namun lagi-lagi meskipun Yi Chen ini sudah menyelamatkan mereka. Kedua cucunguk ini malah terus menyalahkannya. Mereka berdua merasa diremehkan oleh Yi Chen bahkan terus memarahinya. Sontak saja Ye Chen pun tak mau meladeninya jadinya ia pun langsung pergi dan meninggalkan mereka. Disusul oleh Nona Lu yang juga mengikuti Ye Chen setelah ia memberikan sebuah pil kepada kedua penjaganya. Oh, ini Terlihat beberapa pintu gerbang mulai mereka lewati. Lagi-lagi kedua penjaga Nonalu ini itu terus mengoceh guys. Mereka terus saja menyalahkan Yi Chen karena di perjalanan Yi Chen tidak memilih salah satu pintu gerbang di sana untuk dimasuki. Yang sudahlah jelas, Yi Chen sudahlah tahu kalau di balik pintu-pintu itu pastinya ada bahaya yang menunggunya. Tak percaya akan hal itu, kedua cucunguk ini terus saja mendesak Yi Chen agar mau memasukinya. Dan akhirnya Yi Chen pun berhenti, ya mungkin dia sudah kesal guys karena sedari tadi kedua cucunguk ini terus mengoceh. Nona Lu bahkan sampai memperingatkan mereka, tapi keduanya masih saja menyalahkan Yi Chen. Alhasil karena kejadian ini, Yi Chen pun akhirnya memutuskan untuk berpisah saja. Ketua, Jelas saja keduanya pun tak membiarkannya. Nona Lu yang melihatnya kemudian membela Yi Chen dengan menodongkan pedang pada cucunguk ini. Selain itu Nona Lu juga mengusir mereka untuk tidak lagi mengikuti bos Yi Chen. Setelah itu, Sin kemudian berpindah di tempat Tuan Muda Ching Yu kelompok mereka menemukan sebuah portal yang sangat misterius. Lalu salah satu dari mereka kemudian meminta izin untuk memasukinya. Dan apa yang terjadi ya? Terdengar suara teriakan yang mengatakan kalau Tuan Muda Ching Yu tak boleh masuk ke sini. Ia melaporkan kalau di sana terdapat monster yang sangatlah kuat. Awalnya Tuan Muda ini tidaklah percaya guys. Namun ketika akan memasukinya tiba-tiba muncul seseorang yang keluar dari sana. <silence> yang ternyata itu adalah Tuan Muda Hailin. Setelah bertemu dengannya Qingyu pun akhirnya menyadari kalau portal itu merupakan sebuah ilusi. Ia pun langsung menyuruh semua anak buah Hailin untuk segera keluar. Ternyata guys, jalan yang dipilih mereka berdua itu adalah jebakan. Dan yang pasti, jalan yang dipilih Yi Chen lah yang memang jalan yang benar. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dongwa ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.